saya Bastian Dugeno, dosen program studi Arab. Kebetulan pada hari ini bergabung bersama tim dari perkumpulan Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia. Datang ke sini ingin melakukan perekaman data epigrafi di nisan-nisan yang ada di Kecamatan Jasinga, khususnya nisan-nisan Islam. Jadi kita dari pagi sebenarnya sedang mendata, ya, merekam arkeologis dan epigrafi, sehingga data awal ini bisa dimuat atau bisa kita kumpulkan untuk penelitian yang lebih lanjut atau lebih dalam lagi, sehingga bisa mengungkap sebenarnya sejarah yang tersembunyi di balik nisan-nisan yang ada di Jasinga ini. Terima kasih. Itu berarti bentuk jenisnya, Mas, biasanya. Apa mim? Ini kan wafat nih, udah nih. Wafat, ini ada mim, ada begini nih. Sama kayak yang di sana gitu juga, mim. Setelah melakukan penelitian ini, apa saja yang didapatkan, itu dihasilkan? Tentunya juga kita kan perekaman data ya di sini. Jadi kita tahu di sini tuh ada berapa situs, terusnya perkiraannya kira-kira bahasanya tuh apa. Jadi nanti bisa diinterpretasi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut gitu sih. Cuman gak ada tahun. Oh, iya. Dia cuma ada nama. Apa ini di bawahnya ada lagi? Tali-talinya yang di bawah tuh yang paling gede, yang di bawah cetak ada juga story-nya. Enggak. 31,5 itu ada story-nya tuh. 31,5. Kalau ini. Dari Armaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Reza Fadila dari Arkeologi UI. Cerita saya selama pengalaman perekaman data di sini, itu tempat ini bagus sekali, bagus banget. Sentuhan alamnya masih sangat-sangat berasa, dan pastinya karena di sini alamnya sangat berasa, jadinya jalannya agak-agak susah untuk di situ, agak-agak kesulitan sedikit. Apalagi cuaca ini ya. Iya, tapi overall enak banget. Bisa kembali ke alam selama sekian bulan di rumah karena pandemi. Jadinya sekarang bisa menghirup udara segar lagi di alam itu. Kesannya nih, kesan apa? Pesan. Kesannya pesan. Oh, pesannya. Ya. Ya, semoga situs ini tetap terjaga. Akan kalian sukses semua yang udah membantu kami juga. Selama tadi, terus semoga di sini bisa tetap terjaga seperti ini. Ya. Pelatihan perekaman epigrafi Islam di Jasinga 2020. Mantap!